sahabat Betsaida, perkenalkan saya Dr. Hemastia Manuhara, spesialis THTKL dari Betsaida Hospital. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman tentang cuci hidung. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dari Betsaida Hospital, like, comment, and share juga ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi cuci hidung dapat dilakukan baik dengan tidak flu maupun sedang flu. Karena cuci hidung ini bisa digunakan sebagai mencegah terjadinya flu ataupun juga mengobati terjadinya flu. Jadi bisa dilakukan ya. Demikian untuk sahabat Betsaida, mudah-mudahan semua pertanyaannya terjawab ya. Bila ada yang ingin ditanyakan atau masih ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah ataupun langsung mengunjungi Poli THT di Betsaida Hospital.